wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di hari kedua di gelaran Jontal Botres. Tentunya di kesempatan kali ini, ini merupakan race kelima ya di piston 92, karena kemarin tidak bisa dilarikan karena kondisi air. Race pertama nampaknya di sana ada anak rantau, ada BRT, dan juga di sana ada Al-Fati dan juga Bahri Jaya. Inilah keempat sampan. Oh, nampaknya tiga sampan saja, Bahri Jaya tidak masuk. Ada tiga sampan yang akan dilarikan. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya? Mari kita saksikan sama-sama. Iya, sudah dilakukan. Inilah ketiga-tiga sampan melaju dengan begitu kencang di sana. Oh, ada anak rantau otomotif dan juga Al-Fati di sana saling bersibaku. Oh, luar biasa menuju tikungan pertama di sana. Oh, inilah keseruan gelaran boat race Jontal tentunya pada di tahun 2023 ini. Menuju tempat pertama di sana, siapakah yang anak-anak rantau. Oh, luar biasa dibayang-bayangi oleh Al-Fati dan juga otomotif di sana. Oh, saling bersibaku antara otomotif dan juga Al-Fati. Inilah keseruan di race kelima di piston 92 ini. Oh, luar biasa. Ih, otomotif. Otomotif dikejar oleh, oh, namun tidak mampu. Al-Fati masih berada di posisi ketiga untuk saat ini. Luar biasa. Inilah keseruan di gelaran boat race Jontal pada kesempatan kali ini. Iya, yeah! Anak rantau menikung dengan begitu kencangnya. Oh, ini dia Al-Fati dan juga otomotif. Oh, luar biasa. Tentu ketiga-tiganya hanya dua yang akan diambil dan satu akan dinyatakan gugur tentunya. Oh, luar biasa menuju putaran kedua sekarang. Menuju putaran kedua. Sedangkan anak rantau di sana masih memimpin. Sudah melewati tombol tikungan pertama di sana anak rantau. Oh, menikung dengan begitu sadisnya anak rantau. Luar biasa. Dan juga di sana kita lihat otomotif masih bersibaku dengan Al-Fati. Oh, luar biasa Al-Fati. Belum bisa melewati otomotif tentunya. Oh, luar biasa. Otomotif melaju dengan begitu kencang meninggalkan Al-Fati berada di belakang. Sedangkan anak rantau, oh, sadis, terlalu jauh meninggalkan kawannya anak rantau. Luar biasa. Inilah dia anak rantau. Anak rantau. Oh, anak rantau. Ini dia anak rantau akan finish di posisi pertama anak rantau. Dan juga di sini otomotif masih bersibaku dengan Al-Fati. Siapakah yang akan menjadi yang lolos ke babak selanjutnya? Oh, Al-Fati dan juga otomotif. Inilah dia. Al-Fati dan juga otomotif. Oh, kencang otomotif. Otomotif nampaknya finish di posisi kedua. Dan Al-Fati, terima kasih tentunya atas partisipasinya. Dan selamat untuk otomotif dan juga anak rantau. Inilah piston 94 yang akan dilarikan di race pertama ini. Mari kita saksikan sama-sama. Dan tentunya jangan lupa mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini tentunya. Dan beri komentar Anda untuk meninggalkan jejak bahwa Anda telah menonton video saya. Dan mudah-mudahan yang menonton video ini selalu dijaga kesehatannya dan rezekinya ditambah tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, inilah race pertama nampaknya di piston kelas bergengsi tentunya. Di piston 94. Wow, luar biasa ada 4 sampan yang akan dilarikan. Nampaknya di sana ada Jontal Express dari Labuan Jontal. Inilah dia Jontal Express. Dan juga di sana ada Suzuki. Suzuki dari Labuan Ijuk. Dan juga di sana nampaknya ada Permata Biru. Inilah dia Permata Biru dari Teluk Santong. Dan juga di sana ada Sambar. Ada Sambar. Wih, si kuning tentunya.
dari Labuan Jonta juga. Oke, inilah keempat-empat sampan yang akan berlaga di race pertama Piston 94 ini. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Express. Mari kita... Oh, sudah dilakukan. Wow, keempat-empat sampan melaju dengan begitu kencangnya di sana. Luar biasa. Sedangkan Sambar masih berada di belakang nampaknya. Menuju tikungan pertama di sana. Tikungan yang paling menyakitkan tentunya. Oh, luar biasa. Siapa di sana? Oh, luar biasa. Inilah keempat pesambar. Ada apa, Sambar? Oh, Sambar mengalami mati mesin di sana. Sedangkan nampaknya Permata Biru. Inilah Permata Biru dari Teluk Santong melejit dengan begitu kencangnya di sana. Permata Biru dibayang-bayangi oleh Suzuki dari Labuan Ijuk dan juga Jontal Express dari Labuan Jontal. Inilah ketiga-tiganya lari dengan begitu teganya meninggalkan kawannya tentunya. Apalagi si Permata Biru ini. Oh, Permata Biru. Luar biasa kau melejit dengan begitu kencangnya Permata Biru. Pantas saja kau disebut permata. Inilah Permata Biru. Oh, menuju putaran kedua sekarang. Permata Biru masih berada di depan, dibayang-bayangi oleh Suzuki dari Labuan Ijuk, jokinya Bang Agus di sana. Dan juga di sini Oto Jontal Express tentunya dari Labuan Jontal masih berada di posisi ketiga. Masih di sana Suzuki. Sedangkan Sambar, Sambar masih berusaha menyalakan mesinnya. Sambar luar biasa. Sedangkan Permata Biru, Permata Biru di sana semakin berkilau saja, sendirian saja dia Permata Biru. Luar biasa Permata Biru. Inilah dia Permata Biru dari Teluk Santong tentunya. Luar biasa di race pertama di Piston 94 ini. Menuju finish sekarang. Nampaknya Permata Biru akan finish di posisi pertama. Berdiri saja dia jokinya. Luar biasa Permata Biru. Selamat kepada Permata Biru, finish di posisi pertama. Dan siapa di sana? Suzuki dari Labuan Ijuk, finish di posisi kedua. Dan di sana Jontal Express. Dan posisi ketiga nampaknya Jontal Express dari Labuan Jontal finish di posisi ketiga. Selamat untuk ketiga sampan yang lolos ke babak selanjutnya. Dan kepada Sambar dari Labuan Jontal, terima kasih atas partisipasinya. Oke, inilah race kedua di Piston 94 nampaknya. Di sana ada Mandalika dari Prajak. Dan juga di sana ada calon sek Des dari Teluk Santong. Luar biasa calon sekdes dari Teluk Santong. Juga di sana ada Panglima. Inilah Panglima dari Labuan Ijuk. Panglima. Dan juga ini Panglima, ini jokinya. Ini jokinya di belakang tuh, si ganteng. Dan juga di sana ada pilot dari Aipaya tentunya, pilot. Dan juga yang kelima itu ada BRT Spot dari Labuan Jontal tentunya. Nampaknya ada lima sampan yang akan dilarikan. Ada lima sampan yang akan dilarikan, empat yang akan diambil, dan satu akan dinyatakan gugur. Inilah keseruan race pertama, race kedua di gelaran Jontal Boat Race pada kesempatan kali ini. Mesin sudah hidup kan? Mari kita... sudah dilakukan! Inilah kelima-lima sampan melejat dengan begitu kencangnya di sana. Luar biasa!
kencang, sekencang-kencangnya di sana menuju tombak pertama tentunya. Siapakah yang pertama yang akan melewati tikungan pertama? Tikungan yang sangat menyakitkan tentunya. Oh, pilot! Siapa di sana? Panglima! Dan juga Wosa! Oh, luar biasa! Mari kita saksikan sama-sama. Inilah, apa yang terjadi, Panglima? Oh, nampaknya Panglima mengalami terbalik tadi. Kita menuju ke race di sana. Mandalika di posisi kedua nampaknya. Dan pilot di posisi pertama. Inilah dia pilot di posisi pertama. Pilot dari Aipaya tentunya. Melejit dengan begitu kencangnya pilot. Dan juga di sana Mandalika. Inilah dia Mandalika dari Prajak tentunya. Di posisi kedua. Sementara ini dan BRT Sport. Dari BRT Sport. Dan juga di sana calon sekdes masih berada di posisi keempat calon sekdes. Sedangkan di sana pilot melejit dengan begitu kencangnya meninggalkan kawan-kawannya di belakang. Mandalika masih berada di posisi kedua. Dan di sana BRT Sport dari Labuan Jontal. Dan juga di sana ada calon sekdes. Nampaknya ada gangguan tadi. Kita beralih ke pilot yang sudah melejit dengan begitu kencangnya di sana. Nah, Mandalika di sana masih berada di posisi kedua. Mana dia pilot? Pilot sudah mau finish nampaknya. Cepat sekali pilot. Ini pilot. Pilot dari Aipaya nampaknya. Nampaknya pilot akan finish di posisi pertama. Inilah dia pilot. Finish di posisi pertama. Dan juga Mandalika. Mandalika finish di posisi kedua. Dan BRT Sport dari Labuan Jontal finish di posisi ketiga. Dan nampaknya di sana calon sekdes finish di posisi keempat. Selamat untuk keempat-empat sampan lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan di sana Panglima mengalami terbalik tadi, sudah diselamatkan oleh tim penyelamat di sana. Terima kasih untuk Panglima dari Labuan Hijau. Inilah race selanjutnya di piston 94. Nampaknya di sana ada Portun Black. Inilah dia Portun Black. Ada Pelormas dari Labuan Hijau dengan jokinya Bang Andika Pratama di sana. Dan juga di sana ada CDM Kolong dari Berang Kolong. Dan juga di sana ada Mafia dari Malili. Dan juga di sini ada Bos Muda. Inilah Bos Muda. Inilah kelima-lima sampan yang akan berlaga di race ini. Namun hanya empatnya akan diambil dan satu gugur. Oke, mesin sudah dihidupkan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ada lima sampan yang akan dilarikan, hanya empat yang akan diambil. Dia sudah dilakukan. Kelima-lima sampan melejit dengan begitu kencangnya di sana. Menuju tikungan pertama sekarang. Siapakah yang akan pertama yang akan menuju melewati tikungan pertama di sana? Siapa di sana? CDM Kolong nampaknya. Dan juga Pelormas dan juga Portun Black. Mafia masih berada di posisi keempat. Inilah dia.
CDM Kolong nampaknya masih berada di depan. CDM Kolong. Luar biasa CDM Kolong. Siapa ini? Belor Mas. Ada apa dengan CDM Kolong? Mengalami mati mesin CDM Kolong. Ngeri-ngeri sedap. Belor Mas berada di depan, dibayang-bayangi oleh bos muda nampaknya. Inilah dia Belor Mas dengan jokinya Bang Andika Pratama di sana dari Labuan Hijau. Belor Mas dan juga Fortune Black. Fortune Black luar biasa. Dan juga di sana ada Mafia. Mafia di posisi ketiga. Luar biasa menuju tikungan. Putaran kedua nampaknya Belor Mas masih berada di depan. Dan Fortune dan juga Mafia di sana. Sedangkan bos muda dan CDM Kolong mengalami gangguan mesin nampaknya. Inilah dia Belor Mas. Berada di depan Belor Mas. Inilah dia bos CDM Kolong di sana mengasih ya, belum bisa menyalakan mesinnya. Dan juga di Belor Mas menuju finish sekarang, inilah Belor Mas. Luar biasa Fortune Black. Belor Mas nampaknya menuju garis finish. Ya, Belor Mas finish di posisi pertama. Dan Fortune Black finish di posisi kedua. Dan juga Mafia. Ini dia Mafia. Nampaknya Mafia finish di posisi ketiga. Selamat untuk ketiga sampan yang lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan bos muda di sana mengalami mati mesin. CDM Kolong juga mengalami mati mesin. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, masih di piston 94. Di sana ada Sabrina 02. Dan juga di sana ada Bahri Jaya atau BJ. Dan juga di sana ada Sahabat Rantau dari Teluk Santong. Dan juga di sana ada Anak Nakal dari Labuan Hijau. Oke, mari kita saksikan sama-sama siapakah dari keempat sampan ini yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ya, mesin sudah dinyalakan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya, sudah dilakukan. Inilah keempat-empat sampan melaju dengan begitu kencangnya. Sabrina dari Labuan Jontal baru menyalakan mesinnya. Luar biasa, sedangkan kawannya sudah melejit dengan begitu kencangnya di sana. Mari kita saksikan sama-sama apakah Sabrina dari Labuan Jontal mampu melewati kawan-kawannya yang ada di sana. Iya, mari kita saksikan sama-sama. Inilah keempat pasampan sudah melaju. Bahri Jaya masih berada di posisi ketiga. Anak Nakal di posisi kedua. Dan apa yang terjadi di sana? Bahri Jaya dan juga Anak Nakal di sana saling bersibaku tadi. Mari kita saksikan sama-sama. Inilah dia Bahri Jaya. Sahabat Rantau. Sahabat Rantau dari Teluk Santong. Luar biasa Sahabat Rantau. Inilah Sahabat Rantau di posisi pertama, Anak Nakal di posisi kedua, dan Bahri Jaya berada di posisi ketiga untuk sementara ini.
Oh, menuju putaran kedua atau putaran terakhir tentunya pada kesempatan kali ini. Masih sahabat rantau dan juga anak nakal dan juga Bahri Jaya. Sedangkan di sini Sabrina dari Labuan Jontal masih berada di posisi keempat. Luar biasa. Inilah keseruan yang sangat luar biasa tentunya di Race Piston 94 ini di gelaran Jontal Boat Race pada kesempatan kali ini di tahun 2023 ini. Mana dia? Cepat sekali sahabat rantau ini. Ini dia sahabat rantau dari Teluk Santong akan finish di posisi pertama. Inilah sahabat rantau finish di posisi pertama. Dan di posisi kedua nampaknya di sana ada anak nakal dengan jokinya Ade Biandani di sana. Luar biasa. Dan finish di posisi ketiga yaitu Bahri Jaya dari Teluk Santong. Inilah Bahri Jaya. Dan re terakhir yaitu Sabrina dari Labuan Jontal. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat untuk ketiga sampan yang sudah lolos ke babak selanjutnya. Inilah race kelima masih di piston 94. Di sana ada Gadis Liar dari Labuan Jontal, ada Bintang Timur dari Labuan Hijau, dan juga di sana ada Target dengan tape dayangnya dari Terujung, dan juga di sana ada calon kepala desa dari Teluk Santong. Oke, keempat-empat sampan sudah menyalakan mesinnya. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Inilah dia. Oke, keempat-empat sampan sudah menyalakan mesinnya. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang lolos ke babak selanjutnya. Iya, sudah dilakukan. Oh, keempat-empat sampan melaju dengan begitu kencangnya. Namun, Gadis Liar agak tersendat tadi ya. Oh, di sana ketiga-tiganya melaju dengan begitu kencang menuju tikungan pertama sekarang atau bendera pertama. Siapakah yang pertama yang akan Target? Oh, Bintang Timur. Bintang Timur berada di depan, dibayang-bayangi oleh Target. Bintang Timur dan juga Target saling bersibaku di sana. Dan calon kepala desa dengan korban janjinya. Luar biasa. Gadis Liar masih berada di posisi keempat untuk saat ini. Target masih berada di posisi kedua. Dan juga Bintang Timur masih berada di posisi pertama. Bintang Timur dibayang-bayangi oleh Target di sana. Inilah dia Bintang Timur. Oh, Target terlampau jauh. Target. Tabe daeng, Target. Bintang Timur melejit dengan begitu kencangnya menuju tikungan putaran kedua. Bintang Timur dan juga Target saling beradu nyali di sana. Target dengan Bintang Timur. Inilah dia Target dengan Bintang Timur. Kencang, sekencang-kencangnya. Luar biasa. Masih Bintang Timur dan juga Target di sana. Luar biasa. Sedangkan di posisi ketiga ini calon kepala desa, si korban janji tentunya dari Teluk Santong. Oh, Bang Mantes, mantak subuh. Inilah dia. Masih di sana Target. Bintang Timur berada di posisi pertama. Bintang Timur. Inilah dia Bintang Timur dari Labuan Hijau dengan jokinya Mr. Trek. Oh, Gadis Liar mengalami kendala yang tidak diinginkan.
Bintang Timur masih berada di depan. Bintang Timur, inilah dia Bintang Timur. Finish di posisi pertama Bintang Timur. Oh, loncat-loncat Bintang Timur. Luar biasa, selamat untuk Bintang Timur. Dan selamat untuk target, sudah finish di posisi kedua. Dan calon kepala desa tentunya finish di posisi ketiga dengan korban janjinya tentunya. Selamat untuk ketiga sampan yang sudah lolos ke babak selanjutnya. Luar biasa. Sedangkan gadis liar di sana, jokinya nggak ada ya. Oh, nampaknya tadi jokinya terlempar mungkin. Gadis liar dari Labuan Jontal, terima kasih atas partisipasinya. Oke, inilah race ke-6 di piston 94 ini. Di sana ada Erdogan dari Pulau Bungin. Dan di sana juga ada Raja Wali dari Nangapela. Inilah dia Raja Wali dari Nangapela. Dan juga di sana ada BRT Racing dari Labuan Jontal. Dan juga di sana ada Panjajabe dari Pulau Bungin. Inilah keempat-empat sampan yang akan berlaga di race ke-6 ini. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Oke, mesin sudah dinyalakan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya, sudah dinyalakan. Oh, keempat-empat sampan melaju dengan begitu kencangnya di sana. Oh, luar biasa. Ini, kenapa ini? Ada apa dengan Erdogan? Oke. Tomba pertama di sana. Siapakah yang pertama? Pajajabe! Pajajabe berada di depan. Dan dibayang-bayangi oleh BRT Racing. Dan juga BRT Racing. Dan juga di sana ada Raja Wali. Raja Wali berada di posisi ketiga untuk saat ini. Raja Wali, ini dia Raja Wali. Dan juga BRT Racing. Dan juga di sana, wow, Pajajabe terlampau jauh meninggalkan kawannya Pajajabe. Inilah dia Pajajabe dengan kecepatan yang mumpuni tentunya. Oh, Pajajabe. Inilah Pajajabe dari Pulau Bungin. Luar biasa Pajajabe. Dan di sana, oh, ada apa? Nampaknya ada gangguan dengan mesinnya BRT Racing. BRT Racing dan juga Raja Wali saling bersibaku. Oh, Raja Wali. Raja Wali. Raja Wali dan juga nampaknya di sana Erdogan juga ada masalah dengan mesinnya nampaknya. Dan sedangkan di sana Pajajabe melejit sendiri saja dia Pajajabe. Inilah dia Pajajabe. Luar biasa Pajajabe. Ini sendiri saja pada Pajajabe karena dua sampan mengalami mati mesin. Mengalami mati mesin. Inilah dia BRT Racing mengalami mati mesin. Dan juga Erdogan di sana mengalami mati mesin juga. Sedangkan mana Pajajabe? Sedangkan Pajajabe sebentar lagi akan finish. Inilah dia Pajajabe finish di posisi pertama. Pajajabe finish di posisi pertama. Dan juga di sana Raja Wali nampaknya pelan-pelan saja. Ini Raja Wali dari Nangapela. Raja Wali menuju garis finish. Raja Wali, ini dia Raja Wali finish di posisi kedua. Raja Wali, selamat untuk kedua sampan Raja Wali dan juga Pajajabe lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan
sedangkan BRT Racing dan juga Erdogan masih mengalami mati mesin. Oke, inilah race terakhir di piston 94 atau race ke-7. Nampaknya di sana ada Puma. Di sana ada Puma. Tidak kelihatan ya. Ada Puma di sana dari terujung. Dan juga di sana ada Tuan Sabir. Ada Tuan Sabir. Dan juga di sana ada Sri Gading dari Labuan Ijo. Dan juga di sana ada Pilot Star. Pilot Star dari Aipaya. Oke, inilah keempat pasangan yang akan berlaga di race terakhir pada kesempatan kali ini. Siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya? Ya, mesin sudah dihidupkan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Inilah keempat pasampan. Melaju dengan begitu kencangnya di sana. Oh, ada Pilot, ada Sri Gading, ada Tuan Sabir. Oh, luar biasa. Siapakah yang akan pertama? Di sana Pilot. Pilot memang selalu melejit. Dan juga Puma nampaknya berada di posisi kedua. Dan di sana ada Sri Gading di posisi ketiga. Dan posisi keempat nampaknya. Ini posisi keempat. Tuan Sabir masih berada di belakang. Mari kita menuju ke depan. Mari kita saksikan. Iya, Pilot masih berada di depan. Ini dia Pilot. Pilot masih berada di depan. Oh, Pilot. Luar biasa Pilot. Dan juga Puma. Oh, Puma. Ini dia Puma. Dan juga Sri Gading. Ini dia Sri Gading. Luar biasa melejit dengan begitu kencangnya. Oh, luar biasa. Sedangkan di sana bersibaku antara Pilot dan juga Puma. Dan juga Sri Gading nampaknya menuju putaran kedua saat ini. Inilah putaran kedua. Masih Pilot. Masih Pilot dan juga Puma. Dan juga Sri Gading. Sedangkan Tuan Sabir masih berada di belakang. Inilah dia keseruannya pada kesempatan kali ini. Masih Pilot. Oh, Puma. Oh, Puma. Ini dia Pilot. Lari dengan sekencang-kencangnya. Gas, gas, gas. Itulah. Inilah dia Pilot Star. Labuan, oh, dari Labuan Bidang ya, Pilot Star. Luar biasa. Inilah dia Pilot Star dari Bidang. Oh, jokinya luar biasa. Dan juga Puma berada di belakang. Oh, luar biasa. Dan juga Sri Gading di posisi ketiga. Pilot Pines di posisi pertama. Puma Pines di posisi kedua. Dan Sri Gading Pines di posisi ketiga. Selamat untuk ketiga sampan lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Tuan Sabir masih melaju di sana dengan pelan. Mungkin ada kendala dengan mesinnya Tuan Sabir. Terima kasih atas partisipasinya. Oke. Ini adalah race Piston 92. Ini merupakan sampan-sampan yang sudah kalah tadi di race pertama. Di race pertama dan diadu kalah tadi melawan yang kalah. Hanya dua yang akan diambil dan dua yang akan dinyatakan gugur. Inilah race, tentunya race yang sangat ditunggu-tunggu tentunya. Karena tadi lolos dan apabila bisa lolos dan akan melaju ke babak selanjutnya.
Oke, nampaknya di sana ada Alpati dari Labuan Jontal dan ada Jontal Express dari Labuan Jontal, ada Reski Marquez dari Teluk Santong, dan juga di sana ada Arung Samudra. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya. Tentunya ini juga berharap-harap cemas tentunya, karena ada dua sampan yang akan diambil dan dua akan dinyatakan gugur. Inilah mesin sudah dihidupkan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya, mesin sudah dihidupkan. Iya. Oh, belum. Oke, mesin sudah dihidupkan. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya. Iya. Sudah dilakukan. Inilah dia. Ketiga-tiga sampan. Jontal Express belum menyalakan mesinnya. Menuju tempat pertama sekarang. Oh, Jontal Express sudah menyalakan mesinnya. Siapa ini pertama di sana? Oh, Arung Samudra nampaknya berada di posisi pertama. Dan juga siapa di sana? Oh, luar biasa. Saling bersibaku saja. Di sana ada Rizky Marquez. Masih berada di posisi ketiga nampaknya. Dan di sana Alpati. Alpati nampaknya berada di posisi kedua untuk saat ini. Mari kita saksikan sama-sama. Sedangkan yang berada di posisi terdepan di sana masih Arung Samudra. Inilah dia Arung Samudra. Luar biasa Arung Samudra. Dan juga dibayang-bayangi. Oh, terlampau jauh. Ui. Alpati, kenapa Alpati? Alpati. Penutup mesinnya terangkat Alpati. Inilah dia Alpati. Dan juga di sana. Oh, ada yang macet. Oh, Jontal Express berada di posisi ketiga nampaknya. Jontal Express, inilah dia Jontal Express. Marquez, inilah dia Jontal Express. Dan sedangkan di sana Arung Samudra masih berada di posisi pertama untuk saat ini. Inilah dia Arung Samudra. Mana yang lain? Ini Alpati masih terbuka penutup mesinnya. Alpati luar biasa tentunya. Dan ini dia masih Arung Samudra melejit dengan begitu kencangnya. Arung Samudra dengan tabel sapoknya. Oh, ini dia Rizky Marquez. Rizky Marquez mengalami mati mesin. Oh, Tabes Sapo, Arung Samudra finish di posisi pertama. Ini dia Arung Samudra finish di posisi pertama. Dan juga di sana, oh, Alpati dan juga Jontal Express. Oh, Alpati dan juga Jontal Express. Alpati dan juga Jontal Express. Oh, luar biasa. Selamat kepada kedua sampan. Alpa, Arung Samudra dan juga Jontal Express finish di lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan Alpati di sana dan juga Arung Samudra, terima kasih atas partisipasinya.
Oke, inilah race piston 94 di putaran kedua. Ini masih di yang kalah-kalah ya. 4 tadi sana ada sambar dari Labuan Jontal dan Sedem Kolong dari Berang Kolong. Dan juga di sana ada Sabrina 02 dari Labuan Jontal tentunya. Dan juga di sana juga ada Gadis Liar dari Labuan Jontal. Ini dia sudah dihidupkan. Mari kita saksikan sama-sama siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Iya, sudah dilakukan. Namun Gadis Liar di sini belum mampu, mati mesinnya tadi. Sedangkan di sana ketiga-tiganya melaju dengan begitu kencangnya. Inilah dia. Siapakah yang masuk di melewati tombak pertama di sana? Oh, Sedem Kolong, luar biasa. Dan juga, oh, sedangkan Sabrina masih berada di posisi ketiga. Sedangkan Gadis Liar masih mengalami gangguan mesin. Ketiga-tiganya sampan di sana melejit dengan begitu kencangnya. Di sana Sedem Kolong, aduh, Sedem Kolong dengan sambar. Apa yang terjadi di sana? Sedem Kolong, wow, Sedem Kolong melejit dengan begitu kencangnya. Sedem Kolong, inilah dia Sedem Kolong, luar biasa. Sedem Kolong bersibaku. Oh, terbang Sedem Kolong. Ini dia Sedem Kolong. Dan juga siapa di sana? Sambar. Oh, luar biasa. Apa yang terjadi? Gadis Liar masih mengalami mati mesin di sana. Gadis Liar, Sedem Kolong melejit di sana, luar biasa. Inilah dia, inilah dia Sedem Kolong masih sendiri saja. Dia Sedem Kolong melewati kawan-kawannya, meninggalkan kawan-kawannya. Begitu tega Sedem Kolong. Oh, namanya macet juga di sana nampaknya. Sambar nampaknya mengalami mati mesin. Oh, tinggal berdua saja ini. Tinggal dua sampan saja. Sedem Kolong nampaknya. Iya, Sedem Kolong, luar biasa Sedem Kolong. Oh, melejit Sedem Kolong menuju garis finish. Selamat untuk Sedem Kolong lolos ke babak selanjutnya. Sabrina 02 finish di posisi kedua. Selamat untuk Sabrina lolos ke babak selanjutnya. Dan sedangkan Sambar dan juga Gadis Liar mengalami mati mesin. Dan terima kasih atas partisipasinya. Ini dia Sedem Kolong, jokinya cilik ini Sedem Kolong. Namun luar biasa ketangkasannya. Oke, ini piston, masih di piston 94 ya. Ini masih di babak putaran kedua untuk teman-teman yang kalah. Nah, di sana pertama di sana ada nampaknya Erdogan dari Pulau Bungin. Dan juga di sana ada Tuan Sabir. Dan juga di sana ada Bos Muda dari Pulau Kaung. Dan juga di sana ada PRT Racing dari Labuan Jontal. Tentunya masih
4 yang akan dilirikkan, namun 2 yang akan diambil dan 2 dinyatakan gugur. Mari kita saksikan siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Ya, 4-4. Sampan sudah menyalakan mesin. Iya, sudah dilakukan. 4-4 Sampan melaju dengan begitu kencang. Oh, tentunya menuju tombak pertama sekarang. Oh, luar biasa. Menuju tombak pertama. Siapakah yang akan pertama melewati tikungan pertama di sana? Ya, BRT nampaknya. Dan juga ombak ya. Ombak juga. Apa yang terjadi di sana? Saling bersibaku di sana. Luar biasa bos muda. Siapa di posisi pertama? Oh, mengalami mati mesin. Ayo cepat. Mengalami mati mesin BRT nampaknya. Lanjut kita lihat ke pertama di sana, siapa yang berada di posisi pertama untuk saat ini. Nampaknya di sana bos muda. Bos muda berada di posisi pertama. Ini dia bos muda dan juga Erdogan. Terhantam ombak tentunya. Erdogan. Erdogan melejit dengan begitu kencangnya. Sedangkan di sana, angin juga semakin kencang. Ombak terasa getaran sampannya tentunya pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Ini dia. Siapa ini? Nampaknya Tuan Samir. Sampai jauh meninggal. Erdogan ini. Erdogan masih berada di posisi kedua. Sedangkan di sana, menuju garis finish. Inilah dia bos muda, nampaknya pelan-pelan saja karena terlampau jauh meninggalkan kawannya yang berada di belakang bos muda. Dan nampaknya bos muda akan finish di posisi pertama bos muda. Inilah bos muda finish di posisi pertama bos muda dan kedua di sana. Ada apa di sana? Erdogan mengalami mati mesin. Erdogan. Langsung saja disalip oleh BRT Racing dari Labuan Jontal. Selamat. Nampaknya BRT Racing akan masuk. BRT Racing. Nampaknya masih lagi satu putaran BRT Racing karena mengalami mati mesin. Sedangkan di sana ada apa di sana?
Ini Tuan Zabir. Tuan Zabir akan finish di posisi kedua nampaknya Tuan Zabir. Oh, ini dia Tuan Zabir. Finish di posisi kedua. Hari Dewi Fortuna sekarang berpihak kepada Tuan Zabir. Luar biasa. Tuan Zabir ini Dewi Fortuna berpihak kepadanya. Terima kasih lolos ke babak selanjutnya.